cara mengganti thermal paste prosesor setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali tergantung pemakaian. Kita sudah sediakan caranya, klipnya ini dibuka 4, kemudian tinggal dilepas ya. Nah, soket ini satu, soket kipasnya dilepas. Nah, sudah terbuka kan. Kita cek thermalnya, sudah mulai kering, sudah sedikit. Nah, sedikit. Ini prosesor Core i7 i7 generasi 10. Jenis soket LGA 1200. Ini CPU multimedia. Kita mulai. Kita lap menggunakan tisu sampai hilang. Thermal yang lama sampai hilang. Gitu juga di area kipas, area heatsink fan. Nah, sudah bersih. Terus sampai bersih, bersih ya. Sudah bersih, kita siapkan thermal yang baru. Proses membersihkan sisa-sisa yang di fan, kipas fan. Kemudian kita akan semprot CPU-nya. Dibersihkan dulu dengan kompresor angin dengan tenaga surya. Tenaga surya. Sudah selesai. Kita taruh sedikit dulu pasta yang baru, terus kita press pakai fan, diratakan, ditekan, nanti diangkat lagi. Hmm.
Setelah ditempel pen, terus diangkat lagi, sudah merata. Nah, nanti kita akan pasang pennya permanen. Nah, sekarang komputernya sudah nyala. Dan ini YouTube saya, channelnya.